Cing, tahan. Aduh, terbang euy. Aduh. Bang goreng apa gede ya. Bang Dede di sini banyak nih. Duh. Anjir, buk dia. Eh, sobat, tunggu saya, sobat. Teman-teman, ini adalah jenis kodok albino ya, teman-teman tuh. Jadi si kodok ini berwarna putihnya. Jadi kodok ini kodok albino, teman-teman. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya kembali berpetualang dengan tujuan ingin berburu, teman-teman. Nah, sore ini kebetulan baru beres saja hujan. Ini cocok sekali untuk saya berburu satria baja hitam, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channelnya Tri ATP. Kita berpetualang bersama Tri, teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini rencananya Tri mau berpetualang sambil berburu ya. Karena ini kesorean, kalau berburu reptil atau hewan lainnya mungkin jam segini udah pada ngampihnya, bisa harupna teman-teman. Tapi meskipun reptil atau ular tidak ada, tapi kita masih bisa berburu belalang atau simet cek bahasa Sunda mah teman-teman ya. Nah, mengingat sekarang lagi musim hujan dan barusan baru beres hujan, biasanya belalang itu pada eunteup atau banyak teman-teman ya. Tanpa lama-lama kita langsung saja teman-teman gaskeun. Cibok. Pencarian pun dimulai. Biasanya setelah beres hujan, satria baja hitam pada keluar areunteup dina tangka acau. Ieu ngaranna satria sawah, lain satria anu aya di Amrich. Pucuk dicinta, belalang pun tiba. Ini dia hewan buruan yang pertama. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Hehe, seperti lagu ya teman-teman. Nah, kali ini berburunya seru sekali. Di mana saya berburu pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Oh, teman-teman. Saya mendapatkan belalang. Kita masukkan dulu. Di sini jaropet sukunanya. Baik. Terserah. Biasanya. Aduh. Terlalu. Kita cari lagi teman-teman. Banyak, uy. Aduh, terbenang. Ternyata cukup linghasnya. Kita dapat lagi yang ini cilik, euy. Tuh. Gak apa-apa, kita kumpulin. Banyak teman-teman. Oh, ngege ya teman-teman. Tuh. Ini adalah simet jando, teman-teman. Padakin. Simet jando atau belalang jando nya kalau di mana ngaranna. Belalang atau simet?
Terus bawa ya. Masukin. Oh, besok cokornya. Mana Satria Baja Geuneuk menjadi materi konten saya pada kesempatan kali ini, teman-teman. Hei, ada-ada saja ya. Oke, teman-teman. Mana lampu? Wah, panen belalang euy. Lagi tuh dapat lagi. Jadi teman-teman, si belalang ini adalah hamanya, di mana si belalang ini menghancurkan pepohonan sama petani ya, semisal pohon cau atau pohon pisang itu daunnya pada habis ya, dimakanin sama belalang ini, teman-teman. Tuh. Oh iya tuh, buset. Gede. Ini ke tengah. Nah, ada teman-teman. Dapat lagi. Hmm.
Jadi nggak jepret, teman. Gede, gila. Jadi itu si kakinya itu pada tajam-tajam. Oh, ngebet trik. Senjatanya itu ada di kaki, itu pada res. Dapat lagi, teman-teman. Dan ini tuh mau berubah jadi jando tuh. Dari simut kecil ya, dari belalang kecil mau berubah menjadi belalang besar atau simut jando, teman-teman. Lain janda. Kira kok janda. Pedok. Nyaho. Jadi kita tidak fungsi lila, tidak fungsi jauh, banyak ya, terdapat terus, teman-teman, si belalang atau si simut. Kang Dede Inon ini favoritnya nih, favorit Kang Dede Inon, teman-teman ya, belalang goreng tuh Kang Dede Inonnya. Kang Dede di sini banyak nih, duh, anjir buk dia. Sob atau mas ya sob? Teman-teman, ini adalah jenis kodok albino ya, teman-teman tuh. Jadi si kodok ini berwarna putihnya. Jadi kodok ini kodok albino, teman-teman. Oke, kita tidak mengganggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya kesini cuman sekedar berpetualang ya. Tidak ada niat mengganggu apapun. Izin berpetualang ke sawah ini. Enggak. Assalamualaikum, hayu. Saya lanjut berpetualang lagi. Mari. Yuk. Nah, jadi teman-teman, kita di sini karena tadi udah dikasih tahu sama warga ya, jikalau menemukan kodok katanya ya. Jadi kita jangan sembarang di sini terhadap hewan. Makanya saya barusan ke sini minta izin untuk berpetualang di sekitaran sawah ini. Saya tidak ada niatan mengganggu atau mengusik ya ketenangan siapa saja yang berada di sini ya. Oke, yuk lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman, di sini katanya tidak boleh gegabah dikarenakan saya diberitahu oleh warga penduduk setempat di mana ada kasus yang meninggal, konon katanya itu entah mitos atau nyata, meninggal setelah mengusik kodok yang sedang berjemur atau katak yang sedang berjemur. Tidak lama kemudian katanya beliau meninggal. Jadi saya tidak berani mengusik keberadaan si katak tersebut, mengingat saya sebelum pergi ke sawah diberitahu oleh si ibu warung yang katanya suaminya meninggal setelah mengusik katak di daerah tersebut, teman-teman. Jadi saya semakin waspada ya, karena dibilang percaya atau tidak pun saya tidak tahu cerita yang sebenarnya. Yang jelas itu sudah ada patokannya atau takdirnya, teman-teman. Tapi tetap saja kita tidak boleh somprak, lamun cek bahasa Sunda mah, teman-teman. Harus bisa menghargai apa yang diucapkan oleh warga setempat. Karena sejatinya saya berpetualang hanya untuk hiburan saja, tidak ada niatan mengganggu siapapun yang ada di pesawahan ini. Ada deh, hayu orang bikin itu belalang tuh bau.
Oh, Adede dapat lagi. Oh, ini mah favorit Adede Inon, Pan. Panen. Oke teman-teman, tuh bisa dilihat dapat tebok. Cing, tahan. Aduh, terbang euy. Aduh. Bagus. Jauh. Banyak tuh teman-teman. Alus. Dia enggak bung sebenarnya. Kade. Gus. Jauh euy. Oh teman-teman, sekali dapat saya panen. Kita masukkan dulu tuh. Jadi anak tuh. Tuh sekali ngarauh hiji. Dua. Aduh. Sekali dapat buset, sini masih banyak. Keren. Parerihnya aja lepret. Saya tinggal lajur ke hanap tapi ada bu. Padahal gue udah tinggi-tinggi euy. Yuk kita naik lagi teman-teman. Set. Anjir, banyak hiu tuh. Kita ambil satu-satu. Satu. Oh, kelihatan bohongnya. Nah, jadi aja. Aduh, sekarang nyempot suadetnya. Dua. Berburu kali ini sangat menyenangkan sekali teman-teman.
di mana saya bisa mendapatkan satria baja hitam dengan porsi yang banyak, teman-teman. Ame-ame belalang kupu-kupu pun saya dapatkan setengah aqua, teman-teman. Banyak sekali, teman-teman. Ini sih cukup buat stok makanan selama 4 tahun, teman-teman. Wah, di sini banyak sekali ya pokame-ame belalang kupu-kupunya, teman-teman. Satria di sini baja hitam ya. Berarti saya di sini berperan sebagai Ultraman, teman-teman. Di mana berburu bersama Batman ya, teman-teman, mencari satria baja hitam, teman-teman. Di sini satria baja hitamnya pada gunung ya, teman-teman. Namanya juga satria baja hitam ya, pasti genek. Haha, ada-ada saja Kang Tri ini. Aduh, ayo siapa yang mau ikut berpetualang mencari satria baja genek? Oke, Tri tunggu ya untuk petualangan di lain waktunya. Siapa aja nih yang mau ikut petualang bersama Tria TV, atau lebih tepatnya bersama Kang Tri? Seru loh, banyak sekali bacotan yang gak penting, teman-teman. Wah, gak baedah banget ya Kang Tri ini. Aduh, topi berem ciga teot. Aduh, pokoknya ini adalah konten hiburan, teman-teman. Berburu satria baja hitam. Wah, enaknya diapain nih si baja hitamnya, teman-teman ya. Pok ame-ame belalang baja hitam, pokoknya seru deh. Nah, teman-teman bisa dilihat itu jumbo ini. Bergoy. Diko, teman-teman. Diko mana, Di? Oke, teman-teman, tuh sekali dapat saya banyak ya. Set, kita masukin dulu. 2, 3, 4, 5. 6. 6. Dapat lagi 7. Buset, sekali rau dapat 7, teman-teman. Oke, teman-teman, alhamdulillah tuh udah dapat banyak ya. Segini juga cukup lah buat nanti teman makan, teman-temannya. Nah, teman-teman, di petualangan kali ini saya akhiri sampai di sini, dan buruan kita pun sudah dapat banyak ya. Alhamdulillah ini segini udah cukup. Enaknya diapain nih? Pokoknya nanti di rumah digoreng-goreng pokoknya malah, teman-teman. Nah, jadi untuk petualangan kali ini saya akhiri sampai di sini. Saya Tri dari channelnya Tri ATV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.